Jadi ini salah satu rumusnya orang Jawa untuk hidup mulia. Jadi dedalane guna lawan sekti, kudu andap asor, wani ngalah luhur wekasane, tumungkulo yang yen dipun dukani, bapang den simpangi, ono catur mungkut. Ini tembang ini mengajarkan kita untuk menjadi orang berguna dan sakti. Lani guno lawan sakti yo. Kesaktian di situ udah harus diterjemahkan, kalian bisa jalan di atas air atau terbang apapun enggak begitu. Mungkin lebih pasnya sakti itu punya keterampilan-keterampilan, punya keahlian-keahlian. Kalau orang Jawa kan ilmu itu ada hierarkinya. Salah satunya ada kanuragan, ini kasekten. Yang kalau zaman sekarang mungkin penerjemahannya kita bisa apa, punya skill apa, punya keterampilan apa. Kan ada, mungkin pernah saya sampaikan juga ya, tataran ilmunya orang Jawa itu. Yang paling awal namanya kanoman. Kanoman itu kita menuntut ilmu level pengetahuan-pengetahuan dasar untuk hidup. Kalau sudah kanoman nanti baru kanuragan. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Kalau sudah kanuragan nanti ada kadunyan. Kadunyan ini nanti berhubungan dengan karir. Bagaimana kita memenuhi hidup. Nah, kita juga harus tahu ilmunya. Kalau sudah sukses di kadunyan, kita perlu naik juga ke level yang lebih tinggi namanya kasepuan. Puncaknya keilmuan Jawa namanya kasampurnan. Bandingkan leveling ini dengan kalau di tasawuf itu ada syariat, torekot, hakikat, dan makrifat. Ya itu nanti kapan-kapan kita bahas ya. Kalau saya jujuk ke situ, kalian nanti tiba-tiba ingin jadi wali.